Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan la nafi lil jinsi, juga kemudian kita telah masuk pada munada. Naam. Indak ya Isnan, kum. Ya Zaidu qif fi Iraq. Harfun nida, bagaimana yang lain? Baik. Nah, ingat-ingat ya Zaidu qif. Nah, ini pertama kali ketika dapat seperti ini ya Zaidu qif. Ya jelas huruf nida. Ya maaf, tidak ada masalah untuk huruf itu, kita tidak repot-repot. Yang perlu dipikir Zaidu ini jenis munada jenis yang mana ini? Munada apa ini, Torik? Zaidu munada mufrad alam, maka hukumnya munada mufrad alam, diingat hukumnya bagaimana? Mabni ala ala, iya kalau Zaidu mabni ala dham, tapi kaidahnya untuk menentukan mabni munada mufrad alam apa? Mabniun ala ma yurfa'u bih. Tayyib dimabnikan dengan dimabnikan atas tanda yang dia dirofakkan dengannya. Kalau isim mufrad maka dirofakkan dengan dhammah. Berarti di sini mabni ala dhamm. Kemudian fi mahalli nasbin, itu diingat-ingat. Munada mufrad alam mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Kemudian qif. Ini fi'il amar mabni ala sukun. Dari fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Baik, yang berikutnya Zakaria. Belum. Ya Aba Muhammadin. Yang sini, ya sudah, sini aja. Ya Aba Muhammadin, qum. Kenapa dia kok kita katakan munada mansub tidak mabni? Karena mudhaf, ya kan? Karena bentuknya mudhaf. Aba Muhammad Abdullah sama ya Abdullah. Terus. Fi'il amr mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Terus wa fa'iluhu na'am fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu an. Baik, jelas hendak kepada kum. Arifil munada, apa maknanya? Nah, berilah pengertian tentang munada. Baik, ta'rif munada berarti apa? Nah, al-matlub ikbaluhu biya au ihda akhwatiha, maksudnya? Nah, yaitu
sesuatu yang diminta kedatangannya dengan menggunakan ya atau na'am, salah satu dari kawanannya, kawan-kawannya atau akhwatnya. Tayyib Ahsan Idris. Ndak ya Abdullah atau ya Abdallah? Hah? Ya Abdallah, kenapa dibaca Abda? Karena dia mudhaf, mufrad alam, tapi dia alam, tapi dia bukan mufrad karena dia diidhofahkan sehingga mansub, tidak mabni. Terus kum. Kalau di sini perintahnya uktub ahrufan nida, antum tulis, tapi sekarang perintah saya uzkur ahrufan nida, sebutkan huruf-huruf nida. Ha. Tanpa melihat merem. Taib. Ya Hamzah, Ay, Ayah dan Haya. Taib. Kalau He dapat kita. Nah, Hai, mungkin dari Haya, ini dari Hai. Nah, nah, ada berapa berarti semuanya? 5. Taib. Yang paling masyhur yang disebut Umul Bab apa? Ya. Nah, taib. Tulis. Kum. Alhamdulillah fit. Ayyinil munada fil jumalil atiyah. Maknanya? Nah, tentukan munada pada jumlah berikut ini. Ya Rabbana irhamna birahmatik. Munadanya mana? Ya itu huruf nida. Munadanya, munada itu yang dipanggil. Apa siapa berarti di sini? Hah? Rabbana. Taib. Munadanya Rabbana. Sekarang di Irab. Rabbana. Nah, munadanya Rabbana. Tapi berarti Irab lengkapnya ya Rabbana irhamna birahmatik. Diulangi fadlan. Di Irab yang lengkap kum. Naam, ya Rabbana irhamna birahmatik. Seperti tadi, tinggal dilancarkan ya harfun nida mabniyun ala sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Rabbana munada mansub. Naam wa alamatu naswihi al-fathah wa huwa mudhaf wa ana dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian irhamna bi rahmatik ini telah lewat akhwan. Jadi fi'il setelahnya itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan pembahasan kita munada tadi, pembahasan lalu. Karena fi'il fa'il maf'ulun bih. Intinya kan gitu ya kan? Fi'il fa'il maf'ulun bih. Kalau itu fi'il amr, biasanya manggil itu setelahnya fi'il amr. Ya ubadah kul, misalnya dipanggil untuk makan, paling senang kan. Dayib, misalnya. Habis setelah itu fi'il amr. Nah, setelah manggil fi'il amr. Dayib, sekarang berikutnya. Ya Muhammad, kum. A'rib ya Zaidu aqbil alal khair. Munadanya dulu mana? Zaidu, jenis munada mana ini? Munada apa itu? Mufrad alam. Berarti hukumnya? Mabni, mabni ala ma yurfa'u bih. Berarti di sini Zaidu
Bagaimana? Mabni ala al-dham. Mabni ala al-dham. Maknanya dulu, ya Zaidu aqbil ala al-khair. Baik, ya Zaidu aqbil ala al-khair. Wahai Zaid, arahkan dirimu pada kebaikan. Naam. Baik. Diirab lengkap, coba. Taib. Nam ya harfu nida mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab zaitu munada mufrad alam mabniun ala dham fi mahalli nasbin aqbil fi'il amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Setiap ketemu fi'il amr, ikhwan, fi'il amr, nah kalau itu cuma satu seperti ini, aqbil kan anta, ya kan, maka wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta alal khair ala harfu jar al khair majrurun bi ala alamatu jarihi kasrah gitu. Nah, berikutnya ya Tariq gum a'ribil jumlatal atiyah, apa maknanya? Taib. Ya Muhammadu iqra'ul iqra'il Qur'an. Ya Muhammadu iqra' al-Qur'ana, mudahnya. Taib, ahsanta. Ya Muhammadu iqra' al-Qur'ana. Ya harfu nida Muhammad mawada mufrad alam. Mabniun ala dham fi mahalli nasbin. Iqra fi'il amr mabni ala sukun. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Al-Qur'ana maf'ulun bih. Taib.